Ratusan masyarakat Kota Jambi Minggu pagi mengikuti jalan sehat kebangsaan bersama Dr. Polana dalam rangka HUT Kahmi ke-51. Jalan sehat juga dibuka langsung Ketua Umum Kahmi Provinsi Jambi, Dr. Polana, dihadiri Kadispora Provinsi, Kadis Ketahanan Pangan, Ketua Umum Muhammadiyah Jambi, dan Danrem 02 Garda Putih. Kasih untuk semua. Kau prihatin melihat. Dalam acara ini panitia memberikan puluhan kupon berhadiah kepada masyarakat yang beruntung yang akan mendapatkan kipas angin, dispenser, dan hadiah lainnya. Rute jalan sehat diawali dari halaman RRI Tlanepura Provinsi Jambi menuju Jalan Simpang Rumah Sakit RSUD Raden Matahir, melewati Kampus Unja Tlanepura, kemudian Simpang 4BI, dan finish di titik awal. Dr. Maulana berbuat sepenuh hatinya, tak kenal lelah demi untuk kita semua. Dr. Nadia, istri yang selalu setia mendampinginya. Ketua Umum Kahmi Provinsi Jambi Dr. Maulana mengatakan, selain HUT Kahmi ke-51, kegiatan jalan sehat juga dilaksanakan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila sebagai bentuk cinta tanah air dan mengawal Pancasila dan NKRI. Setelah jalan sehat, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pengobatan gratis dan ngopi bareng. Dan hari ulang tahun TNI yang ke-71. Ada? Konsepnya adalah bagaimana panggilan untuk 935 ada yang meningkatkan rasa tanah air. Muhammad Aprizal, Jambi TV.